Assalamualaikum, Bu. Iya. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan menuju ke rumah Daeng Raba, pengemis yang kemarin saya sempat posting di Facebook, Bro. Ya. Dan alhamdulillah banyak yang mengenali beliau. Dan hari ini kita akan mencari rumahnya. Katanya rumahnya berada di sekitar jalan sini, Jalan Melati, jalan. Sekitar jalan sini, guys. Sekitar jalan sini. Di Mak Jajarang kalau tidak salah ini. Mak Jajarang. Oke, kita mendapat informasi tadi dari ibu itu ya. Penjual ibu yang penjual apa aja? Beroncong. Iya, beroncong depan. Oke, ikuti terus kami. Semoga kita bisa menemukan rumahnya, teman-teman. Jangan lupa apa? Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum, Bu. Ada penyimpang katanya. Iya, itu saya bilang kalau misalnya satu hari kita dapat berapa, Pak? Dia bilang kadang 10.000, nah kadang tidak ada juga, jadi kita juga mau kadang bayar. Saya suruh itu ambil kayu bakar kemarin, ya saya kasih dia 30.000. Iya. Suruh ambilkan kayu bakar. Oh, tapi masih mampu sih kerja begini nih. Bisa dikasih anu kalau disuruh lagi cari kayu. Iya. Iya, ini bisa. Tapi menurut tak bagaimana itu orangnya memang baik, memang orangnya Budi? Iya, baik dia. Lama kok dia tekan dari sini. Ya. Yeah. Nah, ibu dulu tetangga di sini, akhirnya dia pindah ke sana, kembali ke sini. Tapi makos kimi apa istilahnya, mak kontrak istilahnya, Bu, kontrak rumah. Bagaimana rumahnya? Ini ada di sini Pertamini, terus dia ada Pertamini ke belakang, pas ada ini lorong. Iya, ini di lorong ya, Bu, di? Iya, lurus. Simpan mobil di situ. Makasih banyak, Bu. Biar mi jalan-jalan, olahraga juga. Ayo. Sengaja ke sini. Iya, anu. Ini promosi, bagian promosi. Kalau mau di Peroncong, enak banget. Tempatnya di Jalan Manati, lurus nanti SMK Negeri 1 Baru. Oke. Buronconya bagaimana, mantap? Di perempatan sini, Jalan Sungai Pinang. Ini kita akan menuju rumahnya Bapak yang kemarin yang viral di... Bukan viral ya, sempat saya posting di Facebook. Kita akan menemui rumahnya dan kita mendapat petunjuk dari ibu penjual beroncong. Dan rumahnya katanya ada di depan sana, teman-teman. Ternyata rumahnya jauh, teman-teman. Rumahnya jauh, teman-teman. Oke, ini kayaknya rumahnya, Bal. Iya, yang ini. Assalamualaikum. Tapi kita tahu sih Bapak sering ke alun-alun, Bu. Kita lihat sih, Bu. Nah, ini yang kemarin yang saya sempat terharu juga dengan kata-katanya Bapak itu. Saya bilang, kenapa kita ini, Pak? Ada kasir juga yang dengar. Saya bilang, masih ada istri saya yang harus saya nafkahi. Nah, seperti ini, jadi apapun akan saya lakukan, asalkan saya tidak mencuri. Ya. Nah, itu bagi saya itu luar biasa sekali. Perjuangan seorang bapak. Tapi kalau dari kami alangkah lebih bagusnya nanti supaya tidak ke alun-alun lagi. Misalnya kalau ada teman-teman yang peduli nanti, siapa tahu bisa kita berusaha, Bu. Ya, kita tidak perlu lagi ke alun-alun begitu kan. Kasihan juga bapak, sudah tua mi juga baru. Iya. Mudah-mudahan dari tayangan ini banyak teman-teman yang peduli, Pak. Iya. Oh, masih raya, Pak. Masih raya, Pak. Tidak pernah jadi telat pembayaran rumah, tak. Tapi... Usaha. Iya, betul. Tapi pekerjaan utamanya, Bapak, tetap diaktif. Tukang beca, berapa? Ada anak-anak juga yang dia nafkahi atau cuma ibu saja, seberdua sama ibu. Oh, anak sudah mandiri semua, Budi. Ya, teman-teman, luar biasa sekali. Jadi kami tadi kemarin ya, kita cuma ketemu di alun-alun dan saya ketemu sama bapak dan sempat saya posting videonya di Facebook juga dan alhamdulillah banyak yang bagikan juga. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di rumah beliau, tapi ini bukan rumahnya beliau, ini cuma
kontrak teman-teman. Berapa bu? Siapa kira-kira sih berapa per bulan? Oh 300.000 per bulan. Doanya teman-teman, mohon doa dan dukungannya. Semoga bapak kan ini mau katanya mau bekerja juga. Ya semoga melalui video ini mudah-mudahan bisa langsung dilihat sama 01-nya baru ya. 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 Mudah-mudahan bisa dilihat sama Pak Bupati baru. Ini kan ada warganya yang butuh bantuan ya teman-teman. Jadi kita tidak ingin ada lagi orang yang meminta-minta di kabupaten kita, di lingkungan kita, sedangkan di sekeliling kita masih banyak orang yang mampu. Ini sebenarnya tujuan utama kami ke sini teman-teman. Seperti itu ya. Semoga melalui video ini, seperti yang saya katakan tadi ya, dapat dilihat oleh orang-orang baik. Semoga bisa membantu. Dan kalau mau lihat langsung rumah beliau, kontrakan beliau ini di jalan, bukan jalan Melati kayaknya ini, Di. Jalan Andi Majajarang, Di. Iya, jalan Andi Majajarang, di sebelahnya itu ada pom bensin, pom mini. Ah, pom bensin mini. Ah, pas sampingnya itu ada rumah panggung warna kuning kalau tidak salah. Nah, di sini beliau tinggal. Jadi seperti itu ya. Tapi KTP-nya Bapak masih KTP di atas. Entah enggak ada nih Bang Empan. Oh, KTP baru nih juga, Budi. Berarti sudah jadi warga baru. Sudah dibantu, dikasih sekolah juga anaknya. Tapi setelah dibantu kembali lagi di jalan. Karena memang orangnya memang dia lebih suka meminta-minta di jalan, Bu. Nah, kalau Bapak ini teman-teman niatnya mau bekerja. Beliau tidak ingin di jalan ya, seperti itu ya. Jadi semoga melalui video ini ya banyak teman-teman yang peduli, banyak teman-teman yang membantu, mendoakan juga. Amin. Ya, pernah ada bantuan dari pemerintah? Pula berapa tahun dulu? Ada 2 tahun. 2 tahun. Minimal ada dana yang kita kelola, ada usaha yang kita kelola. Kalau kata Bapak kemarin, Ibu sempat jualan-jualan rokok ya, Bu ya? Ya. Seperti itu harapan kami, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Saya Adi. Gue Kasmir. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.